Ibu, saudara-saudari, berkah dalam. Seperti biasa, setiap tanggal 7 dalam program berkah dalam, Anda bertemu dengan saya. Saudara-saudari, minggu-minggu ini media sosial dihiasi dengan postingan-postingan yang sangat bernuansa reflektif. Refleksi itu bisa berupa tulisan reflektif, membuat lagu refleksi, membuat doa dan juga ajakan-ajakan untuk berdoa, memposting foto-foto kenangan dan lain sebagainya. Pokoknya media sosial minggu-minggu terakhir ini sedang goli-golinya. Pada dasarnya, refleksi akan kehidupan itu bisa dihasilkan ketika orang sungguh mau mengambil jarak dan menarik diri atas kehidupan itu sendiri. Pandemi COVID saat ini membuat orang menarik diri dari rutinitas hidup mereka. Hal inilah yang membuat orang menjadi lebih mudah untuk menemukan refleksi kehidupan. Artinya, sebenarnya saat ini daya refleksi manusia sedang tinggi-tingginya. Maka, jika kita bingung dan jatuh dalam kebosanan karena kekurangan kegiatan di rumah, mari berusahalah mengisi waktu ini dengan merefleksikan hidup kita. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Thank you.